ini jangan dikasih nama si Buntung. Si Buntung. Ding, dorong ding. Ogah, gua juga buru-buru. Kalau motor begini, ayo gak bisa, tetap merusak. Aku sudah antri, baris berturut-turut. Sudah sampai sini kau bilang habis. Macam-macam sama aku. Hei, bikin masalah aja di sini. Raksasa. Muklis. Ngajak saudara lagi. Muklis, hijar, hijar dia. Mana ada tukang sapu? Dagang di rumah janda ditangkap. Pedagang sapu ditangkap di bandar rojo anda. Ah, bolot. Hei, sopan ya kamu teriak-teriak sama opa. Ayo tadi lagi bacain. Lapo. Berhubung dompet saya hilang, saya ngutang dulu ya. Lu di sini sih. Oh, lu dikejar anjing, gua ikut lo aja ya. Anjing ceritanya. Terus gimana ngelamar kerjanya? Sukses. Boro-boro sukses. Yang ada aku dikejar-kejar sama satpam. Gua mah lobo noh. Gua anjing hitam banget lagi. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Iya, kayaknya kita harus sholat deh. Semoga dilancarin kerjaannya, mau biar langgeng. Apanya? Hubungan kita. Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang kita meminta kekayaan sama Allah, tapi yang dikasihkan kemiskinan. Karena Allah tahu, kalau kita diberi kekayaan, tapi dari hasil korupsi, itu kan jadi beban untuk kita, untuk seterusnya. Pacar lu dibegal. Ini kan yang tempat kita ngelamar. Iya, gading. Ternyata kita tidak dalam sial. Bro, kau lihat itu. Tidak dapat panggilan interview. Apa tidak lihat aku tadi sedang betulin listrik? Saya nggak mau warga saya kena fitnah. Sekarang bagaimana kalau kalian berdua ini nikah? Kebetulan besok di kecamatan ada nikah masal. Gimana kalau si Untung kita mandiin kembang 7 rupa? Kita ruat biar bersih. Ya, plastik. Ya, elah. Ah, tuh kan? Kalian bertiga masih di sini kan? Mau ngintipin gue ya? Ya, dasar ya. Makan sendiri, tidur sendiri. Nah, itu lebih banyak. Emang kalau udah rezeki ya. Dok, was. Dok di pelintir, petak itu. Ada apa ini? Eh, sarang tawar. Ya, waduh, aduh, 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 aduh. Cari perkara lu. Nah, pas banget. Kepalaku jadi yang buat aja ya. Alah, Mak. Lo lagi. Gue mau tonjok lo. Butuh ijo. Balikin bola gue. Balikin lo. Ini tempat paling aman buat cari kembang. Kita gak bakal dipukulin. Tidak digigit tawon. Hei, lo nyari kembang di kuburan gak takut kualat lo? Di mana-mana kuburan yang ada kembangnya itu berarti kuburan baru. Ya justru itu. Kita buang sial. Mana kagak ada. Ayolah, kau laki-laki, itu aja takut. Yang penting kita numpang-numpang, kita minta sama yang punya. Itu namanya kita udah izin. Assalamualaikum, permisi tante. Dari mana lu tahu kalau itu perempuan? Kau lihat itu tulisannya, Sabina Mustika binti Musli. Kalau binti itu perempuan, laki-laki bin. Kalau laki-laki tidak, perempuan tidak, bince namanya. Maaf ya tante, aku minta bunganya sedikit. Nanti kalau kita udah bekerja bertiga, kita ganti bunganya. Lebih banyak lagi, tante. Misi ya. Maaf banget ini. Cepetan. Ini tiga. Yang itu dua. Kirim dong. Ayo, jalan yuk. Assalamualaikum. Tante lo. Bukan murimnya. Pak Haji betul, nanti aja saya sudah menikah ya. Pak Ustaz, doain ya kerjaan semua lancar ya Pak Ustaz ya. Amin. Nanti. Aku senang, aku papin. Senang sekali kau ini aku Pak ini. Macam mana kau Pak? Seperti tak pernah jumpa saja sama aku. Aku lagi senang kau. Terima kasih. Senang kenapa? Anak yang baik ini. Ceritakan sekarang, sama aku Bapak. Jadi saja, tempatnya tidak bagus. Ya, sekarang kalian pergi aja. Ya, silakan. Pergilah dulu. Doain ya. Hai.
ikuti kalian. Hei, siapa kau berani-berani bicara seperti itu? Saya Luna. Hai, hai, hai. Luna. Waduh, aku Ariel. Apa sih? Jangan godain dia. Apa emang? Dia peramal. Sebenarnya dia yang nyuruh gua mandiin si Untung pakai tujuh kembang. Gua udah ngelakuin semua yang lu suruh. Tapi kenapa kita masih sial? Kekuatan roh jahat di motor ini memang sangat kuat. Tapi tenang aja, saya bisa bantu kalian. Kalau nggak percaya, silakan ambil salah satu kartu ini. Bro, Ruji, setan sih. Hey, setan. Lebih serem mukaku. Sudahlah Dik, jangan percaya gituan. Percaya sama Tuhan. Itu namanya musyrik. Daripada musyrik, lebih baik dengan musik. Bisa nyawer kita. Gua tetap gak percaya sama lo. Dik, Dik. Ya cabut. Dik, bisa jadi benar tau. Masalah roh jahat, aku lebih jahat dari roh. Ayolah Dik. Gimana, kau percaya kan sama saya? Ayo. Kalau peramal, mata saya ketutup apa kebuka? Kebuka. Yah! Apaan tuh? Salah. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih hidup kita itu bisa sial terus? Apa sih penyebab kita bisa sial? Lu! Nanya lagi lu, motor yang nyungsep gara-gara lu! Ngambek mulu apa, Ding? Lagi kagak baik, Ding. Tawa!